Salam Ramadan, antum-antum sekalian, saudara seiman seagama. Selamat datang di channel Star One Official. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Hitung-hitung dapat pahala, kenapa? Like berarti kamu suka atau mendukung hal-hal kebaikan seperti mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara seiman seagama yang kami hormati dimanapun Anda berada. Mumpung nganggur, mari kita bahas sedikit tentang ilmu ya. Bukan untuk menggurui, tapi sama-sama belajar. Takut dari kawan-kawan ada yang lupa, maka diingatkan kembali. Khususnya bagi saya juga, biar menambah wawasan dan pengalaman. Oke, di waktu kosong ini, capek-capek habis tarawih tadi, kita sempatkan ngopi atau kata anak pesantren itu ngobrol pintar. Ya, baik. Kita semua tahu tentunya bahwa sekarang masih dalam suasana Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini memang bulan yang oleh Allah ditaburkan rahmat dan ampunan. Siapapun berhak untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang diturunkan di bulan puasa ini. Itu adalah hal yang maklum bagi kita kaum beriman, bahwa memang sangatlah banyak faedah dan keuntungan kita di bulan Ramadan ini. Yaitu dijelaskan dalam hadis bahwa di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan, di mana dengan harapan amal-amal yang kita lakukan di bulan puasa ini menjadi penyebab bagi kita selamat dari api neraka. Dengan izin Allah dan ridha Allah, kita semua mudah-mudahan menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Singkatnya seperti itu ya. Kemudian juga di dalam hadis bahwa dijelaskan Syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa wastuhu maghfiratun wa akhiruhu apa ya? Wa akhiruhu itkun minan nar. Awal dari bulan Ramadan ini adalah rahmat. Pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan. Dan akhir bulan Ramadan adalah kemerdekaan dari api neraka. Jadi ingat, pertamanya rahmat, tengah-tengahnya ampunan. Setelah mendapatkan ampunan, maka janji Allah, itkun minan nar. Apa? Merdeka, selamat dari api neraka. Ingat yang pertama rahmat. Mari sejenak kita membahas rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah. Kasih sayang yang dicurahkan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang kalau kita membahas rahmat, ya, ulama mengatakan bahwa rahmat itu ada dua. Rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Ada jenis rahmat yang memang rahmat itu mencari kita, menghampiri kita, mendatangi kita. Ada jenis rahmat yang kedua, yaitu rahmat di mana kita yang mengejarnya. Rahmat yang di mana hamba-hamba sama-sama berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jenis rahmat yang mencari kita itu apa? Adalah rahmatul hidayah bil bayan. Adalah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Ini dengan adanya petunjuk, yaitu dengan diutusnya para nabi, diutusnya para rasul Allah, dan diturunnya kitab-kitab suci. Kalau untuk umat Nabi Muhammad ini adalah
Al-Quran. Di dalam Al-Quran memang dijelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad itu semata-mata karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, begitu ya. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah bentuk rahmat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Biar tenang ya, Bro. Merokok dulu. Mumpung malam hari, kalau besok ini tidak bisa dinikmati, besok ini tidak bisa menjadi rahmat. Kalau malam hari enggak apa-apa. Nah, jenis yang pertama itu tadi. Jenis yang kedua apa? Jenis rahmat yang kedua adalah rahmat di mana kita yang mencarinya. Apa itu? Hiyal jannah, itu adalah surga. Jenis rahmat yang kedua adalah surga. Kalau boleh saya tanya, siapa orang Islam yang tidak mau masuk surga? Jangankan orang Islam, orang yang non-Islam aja, kalau ada yang meninggal, mudah-mudahan pulang ke rumah bapak di surga. Semuanya pengen masuk surga. Karena memang itu, kalau bukan neraka, ya surga. Hanya dua itu tempat kembali kita kelak di akhirat. Tapi karena doa di bulan Ramadan ini mustajabah, pasti diterima, pasti dikabulkan oleh Allah. Mari kita semua berdoa. Mudah-mudahan kita sekalian umat beragama, seagama, seiman, semoga kelak bisa berkumpul di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Dengan apa kita cara, dengan apa cara kita untuk mendapatkan surga? Dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum syariat, tentunya juga dengan ilmu, dengan ilmu yang bermanfaat. Ingat, amal soleh yang dengan ilmu, ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu yang manfaat? Adalah ilmu yang mengajak pemiliknya terhadap kebaikan dan menjauhkan pemiliknya dari segala kemaksiatan. Itu ilmu manfaat. Jadi kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu? Bahkan sejak lahir hingga mati kita wajib mencari ilmu. Kalau seorang mubaligh itu mengatakan mencari ilmu itu dari keluar lubang hingga masuk lubang. Tapi jangan salah paham, lubang yang dimaksud adalah keluar dari rahim ibu, masuk lubang adalah hingga kita mati, masuk kuburan, itu maksudnya. Kenapa diwajibkan mencari ilmu? Ya karena amal tanpa ilmu itu ditolak. Kalau enggak salah nih ada ungkapan, kama yakmal faman amila bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lam tubal, ya. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, artinya tidak diterima. Oleh karenanya kalau pengen surga harus dengan ilmu. Begitu ya. Ngobrol pintar kali ini ya, pembahasannya cuma ini. Nah, sekarang nih ceritanya, mumpung tadi habis tarawih, sampai capek habis tarawih, gak ada kegiatan untuk mengisi jam kosong ya, kita ngobrol sebentar. Apa? Di dalam hadis ada penjelasan, man soma ramadhana waqomahu imanan wahtisaban wufirolahu wufiroma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan waqomahu, artinya apa? Sholat tarawih, itu masuk ya, sholat tarawih masuk, maka betul-betul iman, betul-betul mengharap ridho Allah, maka balasannya adalah dosa-dosanya akan diampuni. Amin Allahumma amin. Ingat, berpuasa di bulan Ramadan dan beramal di malam hari, salah satunya sholat tarawih, maka janjinya atau pahalanya adalah dosa-dosa yang telah lalu, yang pernah kita lakukan, insya Allah diampuni. Tapi ada dua catatan, imanan wahtisaban. Apa itu imanan? Wa at-tasdiq biwa'dillah,
membenarkan dengan segala janji-janji Allah, termasuk janji Allah adalah bahwa di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan segala pahala, pahala dari perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Salah satu janjinya lagi adalah bahwa orang yang memberikan buka puasa terhadap orang yang beribadah puasa, maka di dalam salah satu hadis, selama makanan yang dijadikan buka puasa oleh orang yang puasa tadi itu masih menjadi kekuatan, selama itu pula orang yang memberikannya mendapatkan pahala. Biar tidak pusing, rokok dulu bro. Yaitu tadi imanan, artinya at-tasdiq biwa'dillah. Sekarang syarat yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Beramal jika karena puasa misalnya nih, yang lagi punya pacar atau bahkan yang sedang bertunangan, puasa semata-mata karena ingin mendapatkan respon positif dari tunangannya, itu namanya tidak ikhlas. Memang betul ibadah puasa itu tidak akan ada riya di dalamnya. Kenapa? Karena puasa itu sendiri yang menjadi apa, pengantarnya adalah hanya niat, niat saja, tidak berupa pergerakan, perbuatan seperti sholat. Makanya tidak tampaklah riya di dalam puasa. Kecuali misalkan ada orang puasa di siang harinya, dia siaran ke tetangga, ke teman, ke sana ke sini, bilang saya puasa. Kalau seperti itu hati-hati, takut terjadi yang namanya riya atau ingin dipuji. Kalau seperti itu gimana? Sia-sia, hangus. Hangus seperti rokok yang dihisap. Imanan wahtisaban, imanan atas tibiwaktillah, membenarkan segala janji-janji Allah. Ihtisaban, ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ingin rahmat yang namanya surga, itu harus diperoleh dengan amal soleh, perbuatan baik yang didasari dengan ilmu yang manfaat. Karena kalau tidak dengan amal soleh, maka tidak mungkin Allah memberikan surga. Suatu ketika Allah memberikan wahyu terhadap Nabi Musa. Apa firman Allah? Apa kata Allah? Bagaimana saya bisa belas kasihan terhadap orang yang pelit untuk beribadah kepadaku? Maksudnya, bagaimana saya bisa memberikan surga kepada orang yang pelit untuk beribadah kepadaku? Tidak mungkin. Jadi ingat, harus dengan amal soleh yang sesuai dengan ilmu, ilmu yang manfaat. Semuanya ini, semua yang kita inginkan, pasti ada prosesnya. Contohnya ingin surga, harus dengan amal soleh. Karena apa? Karena ada pepatah mengatakan, jika engkau ingin surga, tapi engkau tidak melakukan apa yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga, maka tidak ada perahu yang berlayar di daratan. Masa ada perahu yang berjalan di tanah? Semua perahu berjalan di air. Maksudnya adalah segala yang apa yang kita inginkan itu mesti ada prosesnya, mesti ada jalannya. Ilmu ya, harus amal soleh yang sesuai dengan ilmu. Nah, kalau di bulan puasa ini biasanya orang taraweh ngebut aja, pengennya yang cepet. Hati-hati kalau terlalu cepet. Seperti apa itu? Seperti ayam
sedang matok jagung. Gini sholatnya, hati-hati ancamannya kalau orang sholat tidak menjaga sholatnya. Apa? Dalam hadis, ketika seseorang melakukan sholat, dia menjaga sholatnya, rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, maka selesai sholat, sholat itu diangkat dan berdoa, mudah-mudahan Allah menjagamu seperti engkau menjagaku. Tapi ketika orang itu tidak menyempurnakan sholatnya, tidak menjaga sholatnya, rukuknya gini seperti ayam atau jagung, apa kata sholat? Mudah-mudahan Allah menyanyiakanmu seperti engkau menyanyiakan, seperti engkau menyanyiakanku. Na'udzubillah, subhanallah. Ada yang lebih parah lagi. Suatu ketika Rasulullah lewat, menjumpai orang yang sedang sholat tidak menjaga sholatnya, seperti tadi, seperti ayam atau jagung, rukuk dan sujudnya tidak dijaga. Jangankan mau diterima, jangankan mau khusyuk, sah saja belum tentu. Apa kata Nabi? Jika orang itu mati dalam keadaan seperti itu, maka dia keluar dari agama Muhammad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya hati-hati, jangan asal taraweh. Semuanya ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Apalagi itu yang berkaitan dengan puasa, dijelaskan bahwa walladzi nafsu muhammadin biyadi lahunu khamisohim atyabu min rihil miski atyabu indukhah min rihil miski. Demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik, lebih harum daripada minyak misik. Bukan berarti Allah mencium layaknya hewan itu, wah ini busuk, ini harum, bukan. Tapi yang dimaksud adalah al-ridho wal-qabul, ridho dari Allah dan terima di sisi Allah. Itu maksudnya, jangan salah paham. Dan dari penjelasan itu, ulama ada yang mengatakan setelah tergelincirnya matahari, orang yang berpuasa dimakruhkan untuk berkumur, sikat gigi atau bersiwak. Karena apa? Karena membiarkan bau mulut ketika itu lebih besar pahalanya, lebih utama daripada menghilangkannya. Memang betul, orang membersihkan mulut, menghilangkan bau mulut itu disunahkan. Tapi kalau kasusnya seperti ini, tidak. Karena ya seperti tadi, membiarkan bau mulut ketika itu lebih besar pahalanya daripada menghilangkannya. Nah, kaitannya gini, kan itu tidak haram, hanya sebatas makruh. Misalkan teman-teman ada yang berkumur setelah tergelincirnya matahari atau di siang hari lah, dalam keadaan puasa itu hati-hati, jangan terlalu kebangetan memasukkan air dalam mulut. Kalau sampai air itu masuk terlanjur ke dalam, maka konsekuensinya adalah batal. Itu juga ilmu, ilmu bagaimana cara agar puasa kita tidak batal. Mungkin ngobrol kali ini cukup di sini saja ya. Kita jumpa di lain waktu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau kurang ditambah sendiri, kalau lebih enggak usah dikembalikan. Disimpan saja sebagai kenang-kenangan. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.